Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, membaca Al-Quran memiliki keutamaan besar dan pahala yang luar biasa. Nabi bahkan mengabarkan bahwa pahalanya bahkan dihitung setiap hurufnya. Masalahnya, bagaimana dengan seorang muslim yang belum bisa membaca Al-Quran? Apakah misalnya membaca Al-Quran dengan huruf Latin bisa mendapat pahala juga? Bagaimana pula jika membaca terjemahannya? Tidak ada orang yang membaca Al-Quran dengan huruf Latin, kecuali dia buta aksara Arab. Sebenarnya cara itu tidak dapat diterima, bahkan cenderung malah menyesatkan. Sebab karakter huruf Arab sangat jauh berbeda dengan huruf Latin. Malah kalau boleh dibilang, semua huruf Arab itu tidak ada padanannya dalam huruf Latin. Tidak ada orang yang bisa menyebutkan huruf Shin seperti dalam kata syajarah, kecuali dia belajar dulu menyembunyikannya di depan seorang yang ahli membaca Al-Quran. Sebab huruf Shin itu punya karakter, sifat dan cara membunyikan yang spesifik, unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa lain. Demikian juga tidak ada orang yang bisa menyebutkan huruf Ain seperti dalam kata ibadah. Huruf Ain itu tidak bisa diwakili oleh koma atau apapun, karena huruf Ain itu punya karakter, sifat dan cara melafazkan yang teramat unik. Hanya orang yang belajar Al-Quran dengan guru saja yang bisa melafazkan dengan benar. Karena itulah, Al-Quran tidak pernah diajarkan lewat tulisan dan huruf. Al-Quran diajarkan lewat oral system atau lewat perantara native speaker. Jika membaca Al-Quran dengan mengeja huruf Latinnya, bisa menimbulkan kesalahan dan merusak bacaan. Maka maksud ingin dapat pahala tak tercapai, justru yang didapat malah dosa. Yang perlu dilakukan adalah mendatangi guru qiraah Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Karena Al-Quran tidak bisa dipelajari sendiri. Al-Quran harus dipelajari lewat seorang guru yang merupakan seorang qari. Lalu bagaimana jika membaca terjemahan Al-Quran? Apakah juga mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran? Terjemahan itu beda dengan Al-Quran. Terjemahan sama sekali bukan Al-Quran. Terjemahan adalah sekedar penafsiran para penerjemah tentang apa yang mereka pahami dari ayat Al-Quran. Dan secara umum, terjemahan itu bukanlah ayat Al-Quran. Sehingga kalau dibaca tidak mendatangkan pahala. Terjemahan itu juga bukan mukjizat yang turun kepada Rasulullah SAW. Sama sekali tidak mengandung kekuatan bahasa, keindahan struktur bahasa, dan juga hukum syariah. Terjemahan Al-Quran tidak lebih seperti sandi atau morse yang digunakan dalam keadaan darurat saja. Informasi yang terkandung di dalam terjemahan tentu sangat terbatas dan fungsinya sangat minim. Berbeda dengan teks asli Al-Quran dalam bahasa Arab. Teks itu sendiri adalah mukjizat karena asalnya dari Lauhul Mahfuz di langit, turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun dengan tidak beraturan awal dan akhirnya. Dibawa oleh malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditalkinkan atau dibacakan kepada para sahabat beliau yang umumnya juga langsung menghafalnya. Jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan ayat Quran aslinya itu saja sudah memberikan pahala. Bahkan saat mendengarkan, kita wajib memperhatikan, tidak boleh berisik atau ngobrol sendiri. Kalau kita bunyikan dengan mulut kita, maka tiap hurufnya akan diganjar dengan satu kebajikan yang lalu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Sehingga begitu kita mengucapkan lafaz alif lam mim, kita juga mendapatkan pahala 30 kali. Itulah Al-Quran jika dibaca dalam bahasa aslinya. Paham atau tidak paham, Al-Quran itu bacaan mukjizat. Apalagi kalau dibaca dan paham, maka tentunya keutamaannya akan berkali lipat. Alangkah disayangkan kalau orang mengaku muslim, lahir dari keluarga muslim, KTP-nya tertulis beragama Islam, tetapi tidak bisa mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu berlari kepada terjemahan dengan alasan bahwa berpegang kepada Al-Quran itu kan yang penting paham, bukan bagaimana membacanya. Sebenarnya belajar membaca dan melafazkan Al-Quran itu sangat mudah. Sebab Allah SWT sendiri yang menjamin bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari oleh semua orang muslim. Siapapun dia, suku apapun dia. Allah SWT berfirman,
Dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Pemirsa hasanah, gerakan tangan ini ternyata memudahkan untuk menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Ya ayyuha wahai al-mudassir, orang yang berselimut. Menghafal dengan cara inilah yang dilakukan warga binaan lapas kelas 3 Cikarang bersama kampung Al-Quran sejak akhir tahun lalu. Hingga kini, warga binaan lapas telah menghafal sejumlah surat dalam Al-Quran. Mulai dari surat-surat pendek Juz 30 hingga surat Al-Waqi'ah. Gerakan juga, dari gerakan kita jadi bisa tahu dari potongan ayat itu. Potongan ayat itu kan kita jadi tahu apanya artinya. Di situ jadi mudah menghafal, jadi cepat. Jadi ingat terus, nggak gampang lupa. Sebelumnya kan belum pernah ngafalin Al-Quran, semenjak di sini jadi hafal, jadi apa terpacu buat menghafal Al-Quran. Dan ternyata yang kalau misalnya kita lihat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu kan sulit ya, tapi setelah dijalani ya mudah gitu, bukan hal yang sulit. Dan nggak sangka aja sama diri sendiri kalau saya bisa gitu. Antusiasme para warga binaan dalam mengikuti hafalan Quran memang cukup mengejutkan. Meski terkurung dalam penjara dan memiliki kebebasan yang terbatas, namun tidak menurunkan semangat mereka untuk menghafal Al-Quran. Bahkan, tenaga pengajar dari Kampung Quran Cikarang mengaku warga binaan lapas justru lebih mudah mencerna pelajaran dan lebih cepat menghafal dibandingkan pegawai-pegawai perusahaan. Sensasinya berbeda ya. Kita menghafal dengan sesama teman di pabrik misalnya, dalam kondisi di tengah-tengah pekerjaan, itu justru saya rasain mereka lebih susah ngafalnya. Berbeda dengan di sini, Masya Allah, ini buat saya sih pengalaman yang gede banget, amazing banget, karena di tengah-tengah kondisi lapas yang mungkin menurut kita penuh dengan tekanan gitu ya, tapi daya tangkap mereka itu cukup luar biasa. Lembaga permasyarakatan, penjara bukan tempat yang menyeramkan, seperti yang dikesankan banyak orang. Para penghuninya memang dibatasi aktivitasnya, karena masih dalam masa pembinaan. Meski fisik mereka dibatasi aktivitasnya, namun bukan berarti keterbatasan ini membuat mereka terkekang. Justru di saat seperti inilah, kesempatan yang baik untuk melakukan hal besar yang tak mudah dilakukan di luar penjara. Sejarah mencatat, sejumlah ulama justru membuat karya monumental dari bilik-bilik sempit penjara. Memang, kondisi penjara zaman dulu dan sekarang sudah banyak berubah. Kini penjara lebih mirip lembaga pendidikan, karena masa tahanan adalah masa pembinaan dan bimbingan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, menjadi momentum untuk bimbingan spiritual, agar mereka dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Terlihat perubahan yang signifikan setelah kita berikan pemahaman tentang agama, penguatan keimanannya, peningkatan spiritualnya, pasti ada perubahan. Ya, terbukti di lapas sekarang ini, bagaimana perik kehidupan di dalam lapas Cikarang ini semua sudah berjalan dengan baik. Dan saya sangat meyakini ini semua berkat adanya kegiatan pembinaan keagamaan salah satunya. Ya. Orang-orang yang tinggal di lapas memang tersemat dalam dirinya sebagai orang yang bersalah secara hukum. Dan karena itu mereka mendapatkan pembinaan dan bimbingan untuk menebus kesalahannya agar menjadi lebih baik. Orang yang berbuat salah sebenarnya tetaplah normal, karena kesalahan sudah menjadi tabiat manusia, tabiat kita semua. Karena setan selalu membisikkan di telinga kita dengan berbagai macam tipu daya yang bisa menjerat dalam kesalahan. Maka tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan, kecuali Rasul Muhammad SAW. Fakta inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa?
Kalau manusia tidak pernah melakukan dosa, sejak terlahir di dunia sudah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan amal soleh dan selalu menyucikan Allah, maka apa bedanya kita dengan malaikat Allah? Dan itu mustahil terjadi. Bahkan Nabi sampai menegaskan jika manusia tak pernah berbuat salah dan dosa, Allah akan mengganti dengan kaum yang bersalah lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan. Karena memang tidak ada orang yang bisa demikian. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertobat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka orang yang berdosa hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menundanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertobat dari dosanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, maka noda hitam tersebut pun semakin bertambah. Demikianlah Allah Ta'ala firmankan. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi. Hadis riwayat Tirmizi. Semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya, hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Apabila hatinya sudah binasa, apalagi yang bisa diharapkan dari kehidupan ini? Sedangkan kehidupan yang hakiki tidak lain adalah kehidupan hati. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 hingga 54. Maksud ayat ini adalah, kembalilah pada Allah dengan berserah diri padanya, sebelum datang siksaan yang membuat mereka tidak mendapat pertolongan. Maksudnya, bersegeralah bertobat dan melakukan amalan soleh sebelum terputusnya nikmat. Wallahu a'lam. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut saya bismillah itu adalah suatu doa. Semoga apapun yang kita lakukan lebih diridhoi Allah dan kita lebih diberkahi dalam segala kegiatannya. Menurut saya, karena seorang muslim itu ketika mengucapkan bismillah, tanda bahwa kita itu beriman, selalu mengingat nama Allah yang Maha Penyayang. Semuanya ya, semuanya niat. Mau berbuat, saya niat mau apa, bismillahirrahmanirrahim. Buka apa, bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Melakukan sesuatu itu harus dengan izin Allah. Insya Allah, kalau kita melakukan itu dengan bismillah, nanti akan dimudahkan sama Allah. Basmalah berarti mengucapkan bismillah, baik melakukan lisan atau tulisan. Ucapan zikir yang singkat dan mudah diucapkan, tapi punya banyak manfaat. Ungkapan sederhana namun tersirat motif perbuatan yang mengubah status perbuatan. Mengubah kebiasaan dan pekerjaan menjadi ibadah. Mengubah aktivitas sehari-hari menjadi bernilai tinggi. Berangkat ke tempat kerja pagi-pagi sekali, berjibaku dengan kemacetan dan kesibukan pagi, demi membahagiakan keluarga dan orang yang dicintai. Dengan ucapan bismillah, semua rutinitas ini dapat bernilai ibadah. Makan dan minum, memberi gizi dan asupan bagi tubuh agar kuat menjalani aktivitas sehari-hari menjadi bernilai ibadah jika mengucapkan bismillah. Pulang kerja, bercengkrama dengan keluarga, tertawa dan bercanda. Dengan bismillah, semua kebahagiaan rumah tangga itu bisa menjadi ibadah. Bismillah, dengan nama Allah, kita mulai dengan nama Allah kita jalani. Dengan nama Allah menjadi panduan kita. Begitu dahsyatnya ucapan ini, bisa mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi bernilai ibadah.
yang mengubah makan, tidur, bekerja, rekreasi, interaksi kita dengan orang lain dicatat sebagai sebuah amal soleh oleh para malaikat. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, setiap perkara kehidupan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Artinya adalah kurang barokahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bismillah biasa diterjemahkan dengan nama Allah. Maknanya aku memulai dengan nama Allah, dengan pertolongan dari Allah dan mengharap berkah dari Allah. Berdasarkan makna ini, kita dapatkan gambaran bagaimana kuatnya efek dan dampak pengucapan kata Bismillah dalam segala pekerjaan. Dengan mengucapkan Bismillah, kita berharap bahwa Allah SWT akan selalu menyertai kita. Bukan itu saja, Allah juga akan menolong dan memberikan berkah dalam proses pekerjaan yang kita lakukan. Pada awalnya, penggunaan kata Bismillah diucapkan dengan kata-kata Bismikallahumma. Artinya, dengan namamu, ya Allah. Maka Nabi SAW menuliskan kata ini dalam surat menyurat. Lalu turunlah wahyu, surat Hud ayat 41 yang diantaranya berbunyi Bismillahi majreha wa mursaha. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Kalimat ayat ini merupakan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Nuh alaihi salam saat berlayar dalam banjir bandang. Doa ini kemudian digunakan oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai doa berkendara. Sejak itu, kaum muslimin mengganti ungkapan Bismikallahumma menjadi Bismillah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Isra ayat 110 yang berisi perintah berdoa dengan menggunakan nama Allah Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. Dengan begitu, ucapan Bismillah ditambah dengan Ar-Rahman sehingga menjadi Bismillahirrahman. Dan yang terakhir, Allah menurunkan surat An-Naml ayat 30 yang berbicara tentang surat Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba. Surat itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sejak itu, Nabi SAW menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada surat dan dokumen resmi. Dengan demikian, kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Naml ayat 30. Jika membuka lembaran Al-Quran, kita akan mendapati seluruh surat dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat Al-Fatihah, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Hal ini memunculkan pertanyaan para ulama. Apakah dengan demikian, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat Al-Quran atau bukan? Jika Bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu termasuk ayat Al-Quran, maka saat membaca Al-Fatihah dalam sholat kita harus mengawali dengan bacaan Basmalah. Jika tidak termasuk ayat, maka tidak perlu membaca Basmalah saat membaca surat Al-Fatihah pada sholat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa Basmalah yang ada di awal surat bukanlah bagian dari Al-Quran. Akan tetapi, basmalah yang ditempatkan di awal surat hanya untuk keberkahan atau mengambil berkah dari keistimewaannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Bahwasannya, Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir, kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pula dengan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aku pernah sholat di belakang Nabi SAW, dan di belakang Abu Bakar, dan di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Mereka semua membuka salat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dalam riwayat Muslim, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik dalam permulaan surat maupun akhir surat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun Imam Syafi'i dan Abdullah bin Mubarak berpendapat lain. Keduanya menyatakan bahwa basmalah di awal surat merupakan bagian dari setiap surat, termasuk surat Al-Fatihah. Pandangan ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah
bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian semua membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah umul Quran, umul kitab, as-sab'ul masani. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat Fatihah. Hadis riwayat Daruqutni. Pendapat ini juga diperkuat dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai salat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali memandang bahwa basmalah yang ada di awal surat hanya bagian dari surat Al-Fatihah saja, tidak surat yang lain. Sedangkan pendapat keempat yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan bahwa basmalah yang ada di awal surat adalah ayat tersendiri dan bukan bagian dari surat. Karena perbedaan pendapat para ulama inilah, kita sering mendapati perbedaan bacaan imam sholat. Terkadang kita mendapati ada imam sholat yang saat membaca surat Al-Fatihah tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Perbedaan pendapat tentang basmalah ini bukan berarti di dalam Al-Quran terdapat penyimpangan. Yang pasti para ulama dan para qori sepakat bahwa basmalah ada yang dibaca di awal setiap surat kecuali At-Taubah. Lalu mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memimpin proyek pengumpulan dan penulisan Al-Qur'anul Karim pernah ditanya oleh Ibnu Abbas, apa yang membuat Anda meletakkan surat Al-Anfal yang merupakan salah satu dari 7 surat yang panjang, disusul dengan surat At-Taubah yang merupakan surat Al-Min atau surat yang jumlah ayatnya ratusan. Anda letakkan secara berurutan dan tidak Anda tuliskan basmalah di antara keduanya. Utsman menjawab, dulu ketika turun Al-Quran kepada Rasulullah, beliau memanggil sahabat yang bertugas mencatat wahyu. Lalu beliau memberi pengarahan, letakkan ayat ini di surat ini. Dan surat Al-Anfal termasuk surat yang awal-awal turun di Madinah. Sementara surat At-Taubah adalah surat yang akhir turun. Sementara pembahasan di surat At-Taubah mirip dengan yang ada di surat Al-Anfal. Aku menduga surat At-Taubah masih bagian dari surat Al-Anfal. Hingga Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan kepada kami kalau itu bagian dari surat Al-Anfal. Karena itulah, aku urutkan keduanya dan aku tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Lalu aku letakkan di deretan 7 surat yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan merupakan kelanjutan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, tidak seorang pun sahabat yang memprotes Utsman bin Affan. Itulah yang menjadi asal usul kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.